Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar sejarah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Kita ketahui kesultanan tersebut merupakan kesultanan pertama yang ada di Nusantara. Hari ini kita akan belajar kesultanan pertama juga, tapi khusus di Pulau Jawa, ya. Kesultanan ini sangat erat kaitannya dengan peran Wali Songo, tokoh ulama yang fokus menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, ya. Tokoh Sembilan Wali yang memang punya peran besar dalam kesultanan ini, ya. Tidak lain kita akan membahas mengenai Kesultanan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak terbagi menjadi 6 subbab. Gambaran umum Kesultanan Demak, awal kemunculannya Kesultanan Demak, corak kehidupan Kesultanan Demak, peristiwa penting Kesultanan Demak, peninggalan Kesultanan Demak, kehancuran Kesultanan Demak. 1. Gambaran umum Kesultanan Demak. Kesultanan Demak terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Kesultanan Demak dikenal dengan sebutan Kesultanan pertama di Pulau Jawa. Baik, saya akan melanjutkan paparan materi awal kemunculan Kesultanan Demak. Latar belakang Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah. Ia merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V yang menikah dengan Putri Campa Swi Banci. Sebelum menjadi Kesultanan Demak, merupakan bagian dari kekuasaan Majapahit berbentuk kadipaten yang bernama Kabupaten Demak Bintoro. Raden Patah menjabat sebagai Adipati Demak. Kabupaten Demak Bintoro dijadikan kesultanan oleh Raden Patah dibantu oleh para Wali Songo. Lahirnya Kesultanan Demak dengan cara meruntuhkan Kerajaan Majapahit yang sedang lemah dilanda pemberontakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang corak kehidupan Kesultanan Demak. Yang ke-1, di bidang keagamaan, masyarakat Demak sangat kental dengan syariat Islam karena adanya pengaruh penyebaran para wali termuka di Jawa. Syiar Islam di Demak disebarkan oleh para wali Songo. Yang kedua, di bidang sosial, menghilangkan konsep kasta yang ada dalam masyarakat Jawa pada masa sebelumnya era agama Hindu. Yang ketiga, di bidang ekonomi, bertumpu pada dua sektor yakni perdagangan maritim dan agraris. 1. Demak sebagai tempat transit distribusi rempah-rempah atau maritim. 2. Demak sebagai penghasil beras, pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama di Pulau Jawa. Saya akan melanjutkan materi tentang peristiwa penting Kesultanan Demak. Peristiwa penting yang pertama ialah serangan ke Portugis pertama. Kesultanan Demak pertama melakukan serangan ke Malaka untuk menghalau kedatangan Portugis ke Pulau Jawa. Serangan tersebut dilakukan oleh Adipati Unus anak Raden Patah. Meskipun serangan tersebut gagal, ia tetap diberi penghormatan atas keberaniannya dengan disandangnya gelar Pangeran Sabranglor. Serangan Portugis yang kedua ialah serangan ke Portugis kedua. Kesultanan Demak melakukan serangan kedua kepada Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut dipimpin oleh Sultan Trenggono. Serangan tersebut berhasil dan ditandai dengan perubahan nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta Kemenangan yang Gemilang. Dibantu oleh tokoh bernama Patahillah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peninggalan Kesultanan Demak. Peninggalan Kesultanan Demak yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung yang dibangun dengan peran Wali Songo, khususnya Sunan Ampel. Sunan Ampel
adalah tokoh yang membangun budaya dan tradisi keislaman di daerah Demak. Arsitektur masjid terlihat adanya akulturasi budaya lokal dan Hindu-Buddha. Terlihat dalam gambar yang di atas, seperti atap masjid dibuat tumpang seperti konsep punden berundak. Dan adanya bentuk meru segitiga menandakan lambang persemayaman dewa Hindu. Peninggalan yang kedua adalah Lawang Bledek. Lawang Bledek adalah pintu utama Masjid Agung Demak. Di hiasan pintu ini terdapat candra sengkala berbunyi haga mulat salira wani. Candra sengkala ialah angka tahun yang menunjukkan awal peletakan batu pertama pembangunan masjid pada tahun 1477 Masehi. Mitosnya, pintu ini terbuat dari petir yang menyambar sehingga dinamakan Bledek. Peninggalan yang ketiga adalah Soko Guru atau Soko Tatal. Tempat tiang penyangga masjid setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter. Soko Guru ini dipercaya sebagai sumbangan dari empat wali songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Peninggalan yang keempat adalah beduk dan kentongan. Dua peninggalan yang masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai penanda masuknya waktu sholat atau kegiatan keagamaan lainnya. Peninggalan yang kelima adalah maksurah. Maksurah adalah dinding berkaligrafi yang dibuat pada tahun 1866 Masehi, yakni ketika Aryo Purbaningrat menjadi Adipati Demak atau setelah era Kesultanan Demak berakhir. Peninggalan yang keenam adalah dampar kencana, singgasana Sultan Demak yang berada dalam Masjid Agung Demak. Dan peninggalan yang ketujuh adalah piring campa. Piring campa ini adalah hiasan dinding hadiah dari Ibunda Raden Patah yang darah keturunan Tiongkok. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebab terakhir dari Kesultanan Demak, yaitu kehancuran Kesultanan Demak. Hancurnya Kesultanan Demak dimulai pada tahun 1568 Masehi, pasca kematian Sultan Trenggono. Setelah beliau wafat, muncullah beberapa perebutan kekuasaan, yaitu antara Arya Panangsang, keponakan Sultan Trenggono, penguasa daerah Jipang, dengan Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono, penguasa daerah Pajang. Setelah Jaka Tingkir memenangkan perselisihan dan memindahkan kekuasaan ke Pajang, ia memiliki nama lain yaitu Sultan Hadiwijaya. Setelah itu, ia menghadiahkan wilayah Mataram kepada Ki Ageng Pamanahan dan wilayah Pati kepada Ki Penjawi. Sekian dan terima kasih.